Pengalaman disurang hendap oleh komunis di Ulu Legong Jalan Raya Timur Barat Gerik Perak pada 1977 tidak mungkin dilupakan 5 anggota pasukan Watania yang menyertai operasi lokasi itu. Mereka yang ditugaskan untuk mengambil bekalan makanan di Pos 5 terpaksa berdepan serangan pasukan Bintang 3 yang berkeliaran di kawasan terbabit. Situasi genting peristiwa itu diadaptasi dalam pantomim ketika sambutan Hari Pahlawan pagi tadi. Ia mengisahkan keberanian pegawai Warren 1, Ilyas Ibrahim dan rakan seperjuangan yang lain ketika itu. Pengajaran kepada peristiwa itu jelasnya perlu dihayati generasi muda kini. Sebab-sebabnya, negara-negara lain contohnya, mereka mengambil anggota-anggota muda untuk menceburi anggota tentera seperti mereka dikatakan National Service, yang mana dipaksa anggota-anggota muda untuk menyertai pasukan keselamatan. Tetapi negara kita masih sukarela. Tapi jangan lalai. Bila berlaku sesuatu ancaman peperangan, ketika itu anak-anak muda tidak tahu apa nak buat. Bila diberi senjata untuk pertahankan negara, mereka tak boleh buat apa. Beliau yang cedera di bahagian mata akibat terkena duri pokok itu bagaimanapun berjaya membunuh 3 pengganas komunis. Sementara itu, anak kepada Prebet Ali Hassan yang terkorban dalam serang hendap itu juga menceritakan keperitan, kehilangan bapa ketika masih kecil yang tidak dapat dilupakan ketika rakannya yang lain masih dapat merasai kasih sayang seorang bapa. Yang mana saya kehilangan ayah ketika itu di usia darjah 2. Dan alhamdulillah tidak mematahkan semangat saya sehingga saya berjaya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Dan saya bertugas sebagai guru pada hari ini.